Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Pagi hari ini saya akan buat video. Video masak-masak jengkol dengan masak asin. Ada orang yang kerja di rumah. Karena tidak keluar saya. Ada cucu saya ke rumah. Ini dolan-dolan mawon. Di sini saya sedang buat bakwan. Iya, di sini mati lampu sekarang mati ya, Pak. Lampu. Oh, mati lampu. Dah, ini tinggal goreng. Saya akan melihat cucu saya. Poek, cucu saya masih talidur di rumah, sedang ngendong ke kakeknya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau goreng dulu bala-bala. Nah, istri saya mau goreng bala-bala. Kalau di kampung, kalau di kota, bakwan. Ini alhamdulillah bala-balanya udah jadi teman-teman. Kami lebih suka kayak gini, gak pakai wortel dan agak gosong. Ini saya kasihkan ke yang kerja dulu. Nih hari ini saya mau bikin semur jengkol. Jengkolnya semalam udah saya rebus, sekarang mau digeprek dulu biar mantep. Ini semua harus kami geprek satu-satu, teman-teman. Nanti selamat bertemu di kalau udah digeprek ya. Ini jengkolnya udah selesai saya geprekin, teman-teman. Sekarang mau saya cuci dulu. Jengkolnya udah dicuci, udah bersih. Sekarang saya mau lihat Bapak dulu ke depan. Kayaknya tadi lagi ngupas dulu kelapa. Ayo kita ke depan dulu. Bapak ya. Lagi ngupas kelapa. Dan kayaknya masih lama, jadi kita ke dapur lagi aja yuk. Ya kita ke dapur lagi. Ini sambil nunggu kelapanya selesai, saya mau masak nasi dulu. Karena mati lampu, jadi masaknya harus di kompor teman-teman. Ini sampai airnya habis. Berasnya udah, ini airnya udah habis. Dan sekarang mau ditutup dulu biar dia ngembang, nanti baru dikukus. Setelah beberapa menit saya tutup dan ini nasinya udah ngembang. Sekarang cepet-cepet mau saya kukus dulu biar cepet mateng. Oke. Alhamdulillah ini beberapa menit kemudian ya teman-teman. Ini saya lagi mau ngakel dulu kalau bahasa Sundanya. Saya harus cepet-cepet banget karena yang kerja udah pada mau makan. Ini udah selesai saya akel dan udah saya masukin ke Yongmak karena ini tiba-tiba selesai masak langsung hidup lampu teman-teman. Alhamdulillah nasinya udah selesai dan sekarang saya mau lanjut ini nih. Marut dulu kelapa karena tadi Bapak udah selesai ngupasnya. Dan setelah ini kita ke depan buat ngambil dulu cabe ya. Ini Deripa lagi nginepnya deh. Tadi bangun jam 3-nya. Dan itu Bapak lagi lihat yang kerja dulu. Nanti saya mau ngambil cabenya bareng Bapak. Dan Masya Allah ini udah reda hujannya, tadi hujan sekarang reda, tapi udah mendung lagi, kayaknya bakal hujan lagi, gak tahu. Dan karena ini tinggi jadi dibantu sama Bapak, kerja sama di pagi hari. Bapak, alhamdulillah sekarang ini bumbunya udah komplit, cuma gak ada tomat. Nanti kita ngambil, ini ada kemiri, ada serai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, cabai rawit, dan cabai merah teman-teman. Langsung saja mau saya haluskan karena takutnya nanti mati lampu lagi. Jadi mumpung hidup lampu, ayo kita blender dulu. Ini bumbunya udah saya halusin. Dan terima kasih yang ngasih saran kalau misalkan mau halusinnya harus pakai minyak. Ini saya coba pakai minyak. Sekarang langsung aja kita bikin semur jengkol. Ini saya coba nggak pakai minyak lagi karena tadi udah pakai minyak pas ngehalusinnya. Bagus apa enggak? Ini udah setengah matang, saya masukin serainya biar wangi. Tapi saya nggak ada salam teman-teman. Ini wangi banget. Oke, ini bumbunya udah wangi. Sekarang saya masukin santannya. Bismillah. Ini kalau ada salam lebih wangi teman-teman. Santannya akan saya terus aduk kayak gini karena sebenarnya saya belum tahu apa definisi dari kalau santan itu jangan pecah katanya, nanti nggak enak. Jadi ya udahlah saya aduk aja biar nggak pecah.
Nih santannya udah agak panas. Sekarang kita masukin jengkolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jengkolnya banyak banget. Ini 1 kilo, teman-teman. Kemarin dikasih saudara. Dan ini jengkolnya tadi udah saya kasih garam sama gula juga. Nanti mau saya kasih Royco atau Masako sedikit. Emak bantu saya bikin sambal walaupun lagi kurang sehat. Tapi karena terburu-buru ya, Mak. Udah pada mau makan. Udah mau makan orang yang kerja. Nih saya tambahkan Masako sedikit. Ini wanginya udah jengkol banget, teman-teman. Jadi kalau mati lampu kayak gini, riweh kalau bahasa Sunda nama. Dan ini saya nggak akan terlalu habis airnya karena udah pada mau makan, jadi ya udah ini udah aja segini selesai. Alhamdulillah jengkol udah selesai, ini semur jengkolnya dan sekarang saya harus buru-buru ke dapur lagi buat masak lauknya. Yuk kita ke dapur lagi. Selanjutnya untuk lauknya saya mau oseng ini, ikan asin. Dan ini udah siap bumbunya, cepet-cepet banget jadinya bumbunya sedikit karena tadi yang kerja udah pada ke rumah, jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting enak dan sehat aja. Kering, bismillah. Barusan udah saya kasih air dan mohon maaf saking riuhnya jadi lupa di video. Dan sekarang tinggal tambahkan garam. Ini nggak apa-apa dikasih garam karena ikannya belum terlalu asin. Terus kasih gula. Oke, ini udah tinggal tunggu airnya agak habis aja. Terus kita plating. Alhamdulillah. Ini sambal ikan asinnya atau tumis asinnya udah mateng. Alhamdulillah. Tadi yang kerja udah. Dan ini ngambil lagi. Mau dicoba sama emak ya, Mak? Enak atau enggak nih? Enak lah. Ini Deripa mau jengkol enggak? Nih Deripa enggak mau jengkol. Sama apa dong makannya, Dek? Sama apa makannya Deripa? Mie goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau makan ya. Itu sayur buat anak. Iya. Ma pagi-pagi harus sarapan ya. Makan duluan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak banget. Enak kan? Enak. Oke, sip. Ma lanjutin makan ya. Saya mau ke dapur lagi. Deripa lagi nonton apa, Dek? Lesti. Deripa penggemar Lesti, teman-teman. Lesti. Lagi nonton. Sama Dek Puput, tapi nggak mau kelihatan belum mandi katanya. Setelah masak dan beres-beres semua, alhamdulillah saya barusan nyuci dulu, nyuci baju sama nyuci piring dan anak-anak juga udah makan. Dan di luar ini hujan, teman-teman. Tetap sekarang udah agak reda kayaknya. Pagi hari yang lumayan meriweh akhirnya selesai juga dan sekarang waktunya saya sama Bapak makan. Karena Bapak udah mau makan katanya. Oke, teman-teman, nih saya makan dulu. Dari Pak sama Dari Pak udah makan. Teman-teman kalau mau makan jengkol, udah jengkol. Cucu sama kakek sedang nonton. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikuti kegiatan kami hari ini yang kurang beraturan, tapi mudah-mudahan terhibur dan semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. So thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe, and share. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa cek DDT. Jangan lupa naon pak? Klik channel Amalia Rekeber. Ngecaprak bapak wade. Jangan lupa like, comment and share dan subscribe. Nah, oke. Okay. Oke, 1 2 3. Guys, jangan lupa subscribe dan subscribe channel Ana Amalia. Klik like dan subscribe. Oke. Okay. Dadah.